Gilkustik Loki. Hai hai guys, selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa tetap bersyukur dan selalu jaga kesehatan ya guys. Gimana nih hari libur kalian? Apakah menyenangkan? Kita bahas masih seputar tentang konser Gilkustik tadi malam di Magetan. Semakin Sahid ngedabrus, semakin bikin gemes. Bukankah begitu guys? Dan ngedabrusnya ini memang selalu ditunggu-tunggu oleh para penonton. Jadi intinya ini penyanyi sekaligus komika begitu ya. Tadi malam ngedabrusnya gak hanya tentang pasangan ataupun tentang mantan, tetapi Hamid juga kebawa, Anggun kebawa. Hamid konon katanya jadi Hamid Sahid nih guys. Selain itu keluarganya pun ikut terbawa guys. Contohnya nih Mbak Dinar. Waduh Sahid, Sahid. Ini nih guys, dengerin aja deh ya ngedabrusnya sama kalian. Selamat menikmati ngedabrusnya Sahid. Setelah beres ngedabrus, ternyata teman-teman juga pada requestnya lagu ini guys, lagu Bojoloro. Bojoloro Loki. Teman-teman Magetan bisa kalian lihat, ini antusiasnya luar biasa banget. Kalian memang the best banget guys. Banyak teman-teman yang bilang katanya Mas Gil jangan nyanyiin lagi lagu Bojoloro. Tapi ya mau bagaimana guys, orang mereka requestnya aja lagu Bojoloro. Ya gimana ya, kalau penyanyi mah ya cuma nyanyiin doang ya guys ya, memenuhi keinginan para fansnya. Kalau misalkan nih penonton minta Bojoloro, ya masa mau dinyanyiin lagu yang lain ya kan. Teman-teman yang request lagu Bojoloro, yakin banget deh kalian cuma suka sama lagunya. Tapi kalau kenyataannya ya mana mau ya guys, siapa yang mau di Bojoloro? Wih, dan buat teman-teman cowok juga, kalau mau Bojoloro itu harus mikir 1000 kali guys. Karena kenapa? Sirah mumet, pikiran ruwet, mikir belanjanya.
mikir kebutuhannya ya kan. Waduh, udah gitu bojonya loro ya gimana? Yang ini butuh itu, yang satu lagi butuh ini. Wah, pecah tuh, pusing, mumet. Kakak, orang sama jenis bocor guys. Sama jenis yang sekilang pokoknya.